Halo, Happy Easter 2021. Hari ini, Minggu 4 April 2021, Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Paskah, di mana hari kemenangan Yesus Kristus atas kematian. Misa hari ini di Gereja Katolik Santo Fransiskus Haverius Kuta dipimpin langsung oleh Bapak Uskup Sylvester San bersama Romo Venus dan Romo Tony. Misa live streaming dilakukan pada pukul 9.30 WITA bagi umat yang tidak bisa hadir di gereja. Juga kami sampaikan kapasitas umat yang hadir di Gereja FX Kuta sangat terbatas. Umat yang dapat hadir ialah umat yang berusia 13 tahun sampai dengan 59 tahun dengan wajib mengikuti standar protokol kesehatan yang ketat dengan melakukan 5M, yaitu memakai masker, mengecek suhu di dahi, mencuci tangan sebelum memasuki areal gereja, memakai hand sanitizer, dan menjaga jarak. Demikian laporan dari kami. Semoga laporan kami dapat didengar dan dipahami dengan baik. Mari kita sambut kebangkitan Tuhan dalam hati kita, agar kita dapat tumbuh dan percaya kepada-Nya. Saya Sevia De Silva dan teman saya Brigita Andini pamit undur diri. Thank you and Jesus bless you.